Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, HRY. Kali ini saya akan membahas tentang makanan apa saja yang sebaiknya kita konsumsi untuk membangkitkan stamina dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari untuk menjaga stamina. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita menyimak makanan-makanan tersebut.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.